Ratusan orang yang tergabung dalam forum komunikasi honorer nakes dan non-nakes Indonesia berunjuk rasa di depan patung kuda Monas Gambir, Jakarta Pusat, Kamis siang. Mereka membawa sejumlah atribut seperti spanduk dan poster. Para nakes menuntut segera diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Mereka mengaku sudah mengabdi lebih dari 7 hingga 15 tahun sebagai honorer di sejumlah instansi kesehatan. Para nakes juga mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan perpres yang memudahkan nakes menjadi ASN. Beragam sih ya, kayak saya sendiri sudah 7 tahun ya. Saya sudah 7 tahun mengabdi, ada yang 15 tahun, 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun. Nggak diangkat-angkat, apalagi dengan regulasi yang baru ya kan. Di apa namanya Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu kan bahwa rekrutmen ASN itu kan harus ada tes. Sedangkan yang tua-tua bagaimana? Itulah yang sedang kita perjuangkan. Para nakes mengaku keberatan dengan gaji honorer yang dianggap tidak sebanding dengan pengeluaran kebutuhan di tengah melonjaknya sejumlah harga pokok akibat kenaikan BBM. Muhammad Ridwan, JAK TV.